kita dapat berkumpul bersama untuk goes keliling kota Yogyakarta Bapak Ibu sekalian. Mengingat perlu kami perkenalkan Pak Anton dan juga Pak Firman bahwa yang hadir pada hari ini dan akan mengikuti goes pun adalah mengingat matahari sudah semakin tinggi Bapak Ibu. Saya dari Eci akan mengaturkan kepada Pak Agus untuk penjelasan mengenai rute. Kepada Pak Agus kami persilakan. Pada hari ini akan sedikit menjelaskan terkait dengan rute perjalanan kita. Jadi izin Pak Anton untuk goes pada pagi hari ini, kalau rutenya landai, tidak ada tanjakan Pak. Kemudian yang kedua, kita akan sedikit menikmati kota tuanya di Jogja, yaitu Kota Gede. Perlu sedikit kami informasikan, Kota Gede ini merupakan ibu kota kerajaan pertama Kerajaan Mataram yang insya Allah akan juga menjadi semangat kami Pak Anton untuk membangun peradaban perbankan syariah di area Yogyakarta. Tepuk tangan dong untuk Gede.
Langsung ke kiri, langsung ke kiri, ke parkiran, langsung ke kiri, parkiran. Ini dulu rumahnya pembantu tadi dan jadi pemenang. Setelah kita tahu jadi kerajaan pindah sana, ini bikin Mas Mentau sekarang jadi apa? Kalau sekarang jadi apa? Ada peninggalannya, tempat duduk raja. Di mana? Parkiran tadi. Oh itu. Iya. Roger. Ini mantannya Mas Mentau. Ini baraja. Mas Mentau ini. Sing oke lho Bang. Siap.
Oke, terus? Oke.
Gojek itu. Ternyata yang nikmat itu enggak banyak. Mereka kaitannya dengan apa? Nature tadi. Memang itulah nature-nya orang yang bertransaksi seperti itu. Nah, kita harus paham juga, kayak contoh misalnya produk-produk kita yang paling banyak dijual, dan kemudian orang akan menggunakan tanpa tanya kira-kira produk apa? Nah, terus apa lagi? Kira-kira kebutuhannya sama lah, kita main ke atau dua sama lah.